انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وإسنادا لإخواننا الصامدين في قطاع غزة، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت سفينة بريطانية لايكا فيتوز أثناء بحر. Angkatan Bersenjata Yaman kembali meluncurkan operasi serangan terhadap kapal-kapal yang melintasi Laut Merah. Terbaru, mereka mengklaim menyerang kapal Inggris pada Kamis 15 Februari 2024. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sare. Dikatakannya, kapal Inggris yang diserang bernama Lika Vitos. Dikutip dari Al-Mayadeen, kapal itu diserang saat berlayar di Teluk Aden. Sare mengklaim serangan rudal Angkatan Laut langsung mengenai sasaran. Dia juga menekankan bahwa Angkatan Bersenjata Yaman akan terus menghentikan semua navigasi laut Israel atau navigasi lainnya menuju pelabuhan Palestina yang diduduki di Laut Merah dan Laut Arab. Serangan akan dilakukan sampai agresi dan pengepungan Israel di Gaza terhenti. Sebelumnya, pada Selasa 13 Februari, kapal curah Amerika Star Iris juga menjadi target serangan di Laut Merah. Kapal itu diserang menggunakan beberapa rudal dan mengenai target secara langsung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.